Salam Ajes, Project Alumni Jaya Steel. Kembali lagi di channel Alumni Jaya Steel. Kali ini kita ada proses pemasangan kanopi skid light untuk penerang ruang bagian kamar. Seperti apa proses pemasangan dan hasil dari finishing pengerjaan kanopi skid light ini? Oke, ternyata sudah hampir selesai untuk proses pemasangannya ya. Sepertinya baru saja selesai nih untuk tahap perapian bagian bawah. Untuk spesifikasi kanopi skid lagi ini, kita menggunakan kaca laminate tempered 6 plus 6 ya. Untuk bagian rangkanya kita menggunakan besi hollow 4x6 dengan spesifikasi ketebalan 1,8 mili ya. Nah, ini posisi dari bagian luar. Untuk kacanya kita tanam sekitar 1 cm ya di bobok untuk bagian dindingnya. Nah, sudah disilen semua biar nggak bocor untuk bagian atasnya. Gonna call.